Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, sesi 1 sudah dimulai. Itu bacalah materi pada buku materi pokok NKWU 4108 dan perhatikanlah pertanyaan pada forum diskusi. Bertanyalah pada tutor atau mahasiswa lain ketika saudara mahasiswa mengalami kesulitan. Ikutilah sesi 1 dengan hati yang bahagia. Semoga di sesi 1 ini saudara mahasiswa mendapat ilmu yang bermanfaat dan nilai maksimal. CPM pembelajaran umum dan khusus setelah Anda selesai mengikuti tutorial pada sesi pertama ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang hakikat bahasa. Secara khusus, Anda diharapkan dapat menjelaskan hakikat, sifat, dan fungsi bahasa, menjelaskan keterampilan berbahasa secara reseptif dan produktif. Penjelasan singkat materi yang dipelajari pada sesi 1 adalah Anda akan dikenalkan dengan hakikat bahasa yang dapat dipelajari melalui dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, Anda akan memperoleh pengetahuan tentang hakikat, sifat, dan fungsi bahasa yang dapat dipelajari pada halaman 1.1 sampai dengan 1.19. Pada kegiatan kedua, tentang keterampilan berbahasa reseptif dan produktif yang dapat Anda pelajari pada halaman 1.2 sampai dengan 1.39. Demikianlah pengantar pada sesi 1 ini. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga sukses.